Fungisida Hexa guys, ini baru datang tadi malam. Hexa 50 SC, ini fungisida guys. Jadi kalau apa daunnya sehat, pengisiannya juga lebih optimal, jadi untuk obat bobot aslinya loh. Ini kemasan 50 mili, satu dusnya isinya 24. Ya, kita lihat. Ini toksin. Ini toksin yang 100 mili lagi sulit dicari, guys. Ini rata-rata paling punyanya pada 200. Di alam tani juga lagi kosong itu toksin 100 mili. Kita buka. Ini lakbannya, ini lakban khusus. Ini produksi Oktober 2022, expired 2024. Mepet banget kalau FMC. Kalau yang lainnya itu bisa sampai 5 tahun dari produksi ke expired. Kalau FMC itu mentok-mentoknya ini 2 tahun. Lah, 2023 baru sampai ke tokoku. Berarti cuma 1 tahun. Aduh, mepet banget, Mbok. Yang stok kemarin juga masih ada, ini udah. Tampilannya baru lagi nih, guys. Ini berbeda dengan yang kemarin. Ini nanti tak kasih contoh tampilan yang kemarin. Ini kemasan terbaru seperti ini. Kemasan lama yang 500 udah habis juga kayaknya. Nah itu, kita cari kemasan lama yang adanya yang 100 mili. Nah ini, jreng. Jadi kayak gini. Meh mirip-mirip kabeh anger tampilan FMC gitu loh, guys. Contohnya maning apa ya? Ali WG apa? Apa ya? Ini FMC. Ali WG tidak kelihatan batang hidungnya. Ya pokoknya mirip-mirip lah gue lah. Anger masih satu pabrik, desainnya mirip-mirip. Nah ini tampilan baru FM Eno Hexa dari FMC. Ini seperti ini. Ini yang lama. Jadi kalau dikasih yang seperti ini palsu ini. Wah, bukan, ini malah yang terbaru ini. Tapi ya seperti biasa, expirednya cuma 2 tahun dari masa produksi, masa edarnya cuma 2 tahun. Ini juga mepet. Ya, mungkin sekian aja dulu ya guys, untuk menambah wawasan kita bahwa fungisida Hexa itu kemasannya memang berubah. Ini bukan produk palsu, ini produk terbaru.